Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Yuzarni Hanum binti Yusof, pelajar tahun keempat kejuruteraan di Moscow Aviation Institute, Rusia. Kebiasaannya raya di Moscow, kita akan raya di embassy ataupun di hostel. Macam saya dan roommate saya, kita prefer untuk raya di hostel sebab kita akan buat konsep open room. Mengajar siapa saja boleh datang ke bilik. Kita akan menyediakan juadah. Macam malam raya tu pun kita orang stay up untuk buat kuih raya, untuk siapkan makanan-makanan untuk jamuan. Dan ada juga saya kena beraya di kelas pada tahun kedua, saya rasa, sebab saya ingat saya memakai baju kurung pergi ke kelas. Tapi dia orang tak kisah pun, dia macam biasalah, culture kan. Dan raya di perantauan sebenarnya tidaklah seteruk mana, sebab kita masih boleh video call keluarga kita. Dan itu sebenarnya kita rasa akan lebih rapat, dan bila kita akan bila kita jumpa pun, kita akan lebih menghargai keluarga kita dan akan lebih sayang kat dia, sebab kita dah berjauhan lama kan. Bila jumpa tu memang kita akan betul-betul celebrate dengan diorang. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin, buat keluarga saya di Pahang, Terengganu, guru-guru dan rakan-rakan saya di MRSM Kuantan, SKRKT Seberang Tayu, UniK Almiat dan Moscow Aviation Institute. Selamat Hari Raya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin mengucapkan salam Aidilfitri buat keluarga saya yang berada di Seremban, iaitu mama, papa, abang saya number 2, Ayong, dan isteri Azrin serta anak-anak. Abang saya yang sulung serta isteri, Kak Yati dan anak-anak yang kini berada di Switzerland. Dan kepada adik saya yang berada di Pahang juga bersama isteri Amy. Sebenarnya nak cakap ni pun hati rasa sebab gila. Rasa sebab, sangat sebab. Memang dah kira kalau masuk tahun ni, kira dah 2 tahun lah tak balik and jumpa family. Dan kepada kawan-kawan kesayangan saya di KL, PJ dan seluruh Malaysia, iaitu rakan-rakan yang dari sekolah rendah di Taman Rasa Jaya, Seremban, di King George V, Seremban, UITM Lendu, Melaka, UITM Shalam, kawan-kawan master saya, USM, dan juga semua pensyarah-pensyarah saya yang saya sangat rindu. Saya mengucapkan salam Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Oh, tak lupa juga kepada semua kawan-kawan TV dari Capital TV, TV9, Blue Ink, all my media friends daripada Berita Harian, bos-bos lama saya. Sesungguhnya berbeza kerja dekat Singapura ni kalau nak compare dengan Malaysia. But apapun, saya bersyukur dengan rezeki yang ada. Dan juga saya mendoakan kepada semua yang berada di Malaysia, semoga selamat daripada terutama dengan keadaan COVID-19 sekarang yang semakin kritikal. Saya berharap semua dapat menjaga SOP, semua dapat jaga, sentiasa sanitize your hands, and kalau boleh terpaksalah mengelakkan daripada bersalam-salaman, sebab itu dia antara cara-cara yang kita boleh menjaga diri daripada terkena jangkitan COVID-19. Dan kepada Nisa, saya mengucapkan terima kasih kerana menjumpa saya untuk mengucapkan pada hari ini. Dan doakanlah saya di Singapura ini agar sihat bersama keluarga, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pelajar dari Universiti Al-Azhar Khairah Masjid ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin, kullu am wa antum bikhair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iman. Saya Syazani. Saya Syauki. Saya Akmal. Kami mewakili pelajar Niigata University Jepun dengan ini mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin, kepada ibu bapa dan keluarga, sanak saudara dan rakan-rakan, guru-guru, juga seluruh umat Islam dan semua rakyat Malaysia. Diharapkan semoga jarak yang dibatasi tidak menggugat hubungan silaturahim di antara kita. Assalamualaikum, saya Halim Suhaimi, kerja Kentek di Tengiz, Kazakhstan. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin, terutamanya kepada isteri tercinta Rosmawati, anak saya Aisyah,
keluarga saya, mak, Adi, Mazni, Nadia, sanak saudara, kawan-kawan lama yang ada dekat Malaysia tu. Jadi maaf zahir dan batin, saya tak dapat nak balik beraya di Malaysia. Lepas raya nanti baru dapat baliklah. Jadi selamat hari raya, maaf zahir dan batin.